Oke, sudah ngeprint ya. Perhatikan, tidak ada miring lagi. Tidak ada miring lagi ya. Ini sudah keluar. Oke, berhasil ya. Ini hasilnya, kita perhatikan hasilnya sangat bagus, tidak ada yang bermasalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon. Tipenya adalah IP270. Kasusnya adalah kertasnya miring ya. Nah, kertas itu masuknya miring ya. Ini seperti ini yang terjadi ya. Ini barusan saya coba ya. Printernya ini ketika dia ngeprint ya, kita perintah ngeprint, langsung kertasnya miring seperti ini ya. Ya. Oke, namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Biasanya ya, biasanya printer yang seperti ini, ketika kita perintah ngeprint dia miring kertasnya, besar kemungkinan ya terjadi karena ada sesuatu yang masuk di penarik kertas ini ya, lubang penarik kertas ini. Nah, biasanya seperti itu yang sering saya temui ya. Nah, terus untuk langkah awal kita mengecek bahwa ada sesuatu yang masuk di penarik kertas di printer ini. Caranya adalah kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu printernya supaya tidak error. Nah, ini kertasnya miring ya. Miringnya ke sini ya. Biasanya kalau kertasnya miring ke sini berarti sebelah sini itu tidak ada sesuatu ya. Nah, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Terus di sini rata ya, karena kan ini yang masuk dulu. Terus ini yang tidak rata berarti sesuatu itu ada di daerah sebelah sini. Ini secara nalar ya, secara nalar berarti sesuatu yang masuk di penarik kertas itu ada di daerah sebelah kiri saya ini ya. Nah, untuk mencari sesuatu yang ada di yang masuk di penarik kertas ini, kita cek bagian sini terlebih dahulu ya. Kita cek, kita buka ya. Kita buka di sini. Nah, ini ya, perhatikan ini kertasnya miring keluar ya. Nah, ini sempat keluar, cuma sebelah sini tidak bisa keluarnya. Berarti ada sesuatu di sini ya, bagian sini. Nah, kita cek ya, sesuatu itu apakah ada yang mengganjal di daerah situ ya. Oke, kita cek saja. Kita gunakan sebuah obeng min untuk menguit ini ya, untuk mencongkel, bahasa saya, menguit atau mencongkel jalan keluar kertas ini ya. Ini kan ini jalan keluar kertas ini. Kita buka sebelah sini ya, karena yang sebelah sini yang tidak miring ya. Kalau ini kan nyata sudah keluar kertasnya ya, berarti sini yang tidak keluar. Nah, di sini kita cek ya. Ya, didorong saja, diperhatikan. Nah, itu ada ya. Kayaknya ada sesuatu. Semoga kelihatan ya. Kelihatannya. Ini saya tunjukkan ya. Ini ada sesuatu yang mengganjal. Nah, kita ambil ya. Kita ambil menggunakan sebuah pinset ya. Saya siapkan sebuah pinset. Nih, saya siapkan sebuahnya. Kita ambil ya. Ini yang menyebabkan pintar-pintar kita ya caranya mengambil ini ya, supaya gimana caranya. Apa ini? Oh, masih hidup ini ya. Ada sesuatu yang masih hidup. Nah, dapat ya kawan-kawan ya. Dapat sesuatu. Ini masih hidup ya. Barangnya ini masih hidup. Ini hewan kayaknya masuk di penarik kertas ini.
perhatikan ya. Hewan ya. Hewan yang masuk di penarik kertas ini. Nah, kita ambil. Oke. Nah, ini ya. Hewan yang mengganjal di penarik kertas itu ya. Nah. Oke, sudah dapat ya. Ini kayaknya cuman ini saja ya. Tapi kita coba lagi ya. Ini kita tarik ya kertasnya ya dari atas. Nah, ya. Nah, sekarang kita hidupkan kembali. Cuma saya siapkan dulu kertas itu ya. Ini kertas baru ya. Kita hidupkan printernya. Semoga cuman itu saja kendalanya yang membuat kertas itu miring masuknya ya, atau tidak bisa keluar. Oke, kita perintah saja ngeprint dengan cara tekan di sini ya. Tekan di sini sampai lampu hijau ini berkedip dua kali ya. Satu, dua. Nah, ini cara ngetes print ya secara manual. Kita tunggu ya, printernya lagi ngelining. Sudah biasa ya, kalau printer baru dihidupkan, sifat daripada karena itu dia harus mengkeliling terlebih dahulu, baru dia ngeprint ya. Kita tunggu saja. Oke, sudah ngeprint ya. Perhatikan, tidak ada miring lagi. Tidak ada miring lagi ya. Ini sudah keluar. Oke, berhasil ya. Ini hasilnya, kita perhatikan hasilnya sangat bagus. Tidak ada yang bermasalah ya. Oke, gara-gara hewan ini ya. Demikian ya, cara servis sebuah printer yang kertasnya miring atau kertasnya masuk separuh karena ada sesuatu yang masuk di penarik kertas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.